Sahabat John Secangkir Kopi, saya ingin perkenalkan nama saya Rahman, tinggal di Desa Cibentang, alamat RT1 RW3, usaha peternak jangkrik. Oh. Sebelum usaha jangkrik, saya tani. Oh, udah apa aja teman? Tani, kerja bangunan. Jadi ini lebih ringan, lebih mudah dalam perawatannya. Hasilnya alhamdulillah. Jadi lebih jauh daripada yang pernah saya alami. Awalnya saya dikasih petunjuk dengan teman. Alhamdulillah awal dari 2 sekarang udah mencapai 8 yang saya rasakan, ya termasuk saya berhasil. Hambatannya satu, ya tempo, yang masalah telur. Yang kedua, dari cuaca. Cuaca kalau terlalu panas, memang hasilnya agak menurun karena kurang cairan. Jadi betul-betul harus rawat, betul-betul dirawat dengan seharian cukup 3 kali disemprot dengan air. Harga bibit telur saya 1 kilo ini 375. Pertama kali ya memang pada waktu itu saya punya hasil pertanian, saya coba bikin godag ini. Ya alhamdulillah setelah saya bikin godag, saya dibantu sama teman, ya akhirnya ya alhamdulillah saya dari 3 sampai mencapai 8. Modal awal. Jadi yang 3 saya modalnya 1 juta modal awalnya. Soalnya satu godang ini triplek 3, kaso 8 termasuk paku, habisnya 300 lebih. Dan makanya yang 3 ini habis 1 juta. Itu dikerjakan sendiri. Kalau euro tukang bisa 1.200.000. Satu godang ini bisa 400 lebih. Pertama ya saya pakai 3 modal Pak Kodramas, bikin godak habis 1 juta, 4.220.000 pada waktu itu masih murah, 220, cuman itu aja, berarti 1.200.000, taruh 1.250.000 lah. Nah ini yang 3 375. Jadi mencapai 1.625.000. Nah, pertama sekali saya nggak ada untung, kagak ada untung, malah tekor di telur. Nah, udaranya terlalu panas. Yang kedua, terlalu berisik karena di depan. Nah, setelah itu saya robah ke belakang. Nah, di situ mulai namanya sampai 3 godak ada lebihnya 300 sampai 500. Udah pernah juga 1 juta. Nah, alhamdulillah sampai nambah ini teh. Oke. Rencana ke depan ya tetap saya kalau memang keadaannya lancar, malah tetap saya usaha di jangkrik. Insyaallah saya ingin mau merenovasi, satu yaitu kandangnya, kedua mau nambah godaknya.